Selama ini Vicky Prasetyo kerap menutupi persoalan rumah tangganya dengan Kalina Oktarani. Kini, Vicky Prasetyo buka suara. Bahkan, dirinya mengakui jika rumah tangganya sedang bermasalah. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Vicky Prasetyo secara terang-terangan mengatakan rumah tangganya bersama Kalina Oktarani sedang bermasalah di YouTube Dapur Bincang Online. Padahal, rumah tangga keduanya masih seumur jagung. Sebenarnya gue enggak mau cerita soal rumah tangga. Gue berusaha menutupi semuanya. Jujur, rumah tangga gue sama Kalina Oktarani lagi bermasalah. Sudah satu minggu belum ketemu istri gue, ucap Vicky Prasetyo, Selasa, tanggal 8 Juni tahun 2021. Menurutnya, dalam berumah tangga tentu pasti menemui kerikil tajam karena dalam pernikahan menyatukan dua kepala untuk sama-sama berjalan satu arah. Pernikahan menyatukan dua kepala pasti dalam proses dalam bentuk sejajar bersama, kadang sama langkah, kadang ada yang tertinggal, half and down dalam rumah tangga, ujarnya. Vicky Prasetyo pun tidak menampik jika Kalina Oktarani untuk memilih pergi dari rumahnya. Bahkan, saat pergi Kalina Oktarani mengabari dirinya melalui WhatsApp. Rumah tangga gue sedang ada ujian dan Kalina memang pamitan pergi dari rumah. Dia bukan kabur ya, tapi dia pamitan. Katanya. Selain itu, Vicky Prasetyo menghormati keputusan Kalina Oktarani untuk pergi dari rumah. Dia menginginkan agar dirinya dan Kalina bisa sama-sama introspeksi diri. Gue menghormati keputusan orang. Sudah bulat tekad dia. Gue tidak boleh ada ego untuk menghalanginya. Gue kasih kesempatan buat dia merenung dan semoga ada renungan buat dia, tuturnya.